sama Om Kul, ya, sama Anda juga, sama Bonita. Bonita masih di sini. Sekarang ini kita akan panggilkan suaminya, Vincent. Suaminya? Karena mereka tergabung dalam sebuah band. Bonita and the husband atau husband? Udah diganti, jadi ternyata kami tahu ada hus itu ada artinya. Oh. Dalam bahasa Jerman Eropa kuno, itu artinya rumah. So, Bonita and the husband. The husband? Bonita and the husband. Oh, Bonita and kayak the Erasmus Hus. Erasmus. Tapi suaminya datang ke sini gak sendirian ya? Ya, dia. Sama the husband-nya itu. The husband-nya itu. Oh, iya. Welcome ada Jimmy and Barata. Semua ini. Maksud lo apa? Ya, sering udah kita sering lihat lah di klip-klip ini. Oh, sering ketemu ya. Oke. Okay. Ini album pertama udah keluar ya? Udah keluar. Bonita and the Husband. Yes. Yo, iya. Tapi gue pengakuan dosa dulu nih, Bon. Iya. Lu dulu album pertama lu Bonita, gue kan beli tuh, gue ingat banget gue beli, tapi sampai sekarang gue beli dipinjam sama siapa? Sampai sekarang gue belum denger. Wah, bener. Gue baru beli dari dia, dia yang jualan waktu itu lu sendiri ya. Tuh, gue pinjam dulu, Gue juga beli, dipinjam, tapi gue beli lagi terus. Itu namanya setia, itu namanya. Mana-mana lihat? Mana-mana? Hah? Mana lihat? Ada. Edita, Bonita, aduh. Jadi rilisnya Bonita and the Husband ini 15 November 2014. Udah setahun ya? Iya, mau setahun. Bertajuk Small Miracles. Dan masuk dalam jajaran album terbaik 2014 versi Rolling Stone Indonesia. Dan ini diproduksi oleh mereka sendiri ya. Mungkin Adoy akan bercerita dulu, Doy. Ini sebetulnya ini album ini kan udah lama nih. Ini band serius ya? Serius. Serius ya? Kayak penonton sebelah sini, serius banget. Iya, iya. Itu serius memang. Gitu. Yang ini nih agak bercanda-bercanda. Ini gak tau dari mana asalnya ini ya. Apa sih bedanya dengan proyekan Bonita dulu dengan proyekan Bonita and the Husband? Gue ikut bantuin album solo Bonita tuh yang kedua. Yang pertama waktu itu dengar-dengar kabar aja, terus dengar albumnya asik. Pas album yang kedua waktu itu gue bantuin jadi co-producer, karena senang juga. Barata juga ikutan. Pas lagi album kedua itu kan butuh diiringin sama band ya, kalau lagi live. Nah, makanya dibentuklah sebuah kelompok. Waktu itu isinya yang ngirin Boni itu gue, Barata, sama satu orang pemain bass. Oke. Nah, cuman dia insaf kayaknya, jadi dia nggak gabung lagi. Terus seiring ngiringin Boni, ternyata kami juga bikin lagu sendiri juga nih bertiga. Oke. Terus kita kurang pemain waktu itu, kita merasa butuh ada pemain instrumen melodik deh. Terus kita ajakin Jimmy. Kesian waktu itu dia. Bingung mau gabung kemana gitu ya. Kita ajakin. Tapi skill oke. Mayan lah, lumayan. Kalau boleh tahu, Barata boleh diajak ngomong gak? Saya takut nih. Boleh ya? Boleh kan? Enggak, saya agak ngeri gitu. Iya. Kayaknya merengut mulu dia. Ya. Ngomong enggak mukul lagi langsung. Makanya ya, kalau Barata sendiri, sorry nih ya Bar ya. Lu sendiri tergabung dalam band ini gitu, gimana ceritanya? Diajak sama Adoy doang? Atau gimana? Apa dari pertama? Bareng ya? Dulu bareng main reguler di kafe gitu lah. Oh, main reguler. Bareng Boni, Adoy, sama ada teman satu, satu lagi main gitar. Itu yang insap itu. Ini juga insap dari bandnya nih. Yang sama lo itu ya? Iya. aduh. Tapi kalian lagi tour. Lagi tour dengan tajuk Be Nice to Each Other. Ya. Kenapa tajuknya itu? Biasanya tour-tour tuh apa ya? Apa tour gitu. Ini Be Nice to Each Other. Karena orang-orangnya nice. Sweet banget gitu. Monggo Mas Adoy. Kita pengen bikin, bukan pengen, kita ngejalanin tour biasanya tuh, Boni sih waktu itu bilang, lo kasih kasih pesan ke teman-teman, kalau kasih judul tour atau album yang baik-baik deh. Soalnya bisa jadi doa betul. Gitu. Dan syukur itu kami bisa jalanin karena, dan syukur kami milih judul itu karena pengaruhnya buat kami besar. Positif banget ya. Kami bisa, bisa kenal banyak. Teman. Ya. Dibantu banyak Dibantu banyak orang. Kemarin festival di Jerman. Jadi ada sebuah event besar tahunan namanya Frankfurt Book Fair. Itu biasanya terjadi di bulan Oktober. Tahun ini diadakan. Nah,
tahun ini Indonesia tuh jadi guest of honor untuk Frankfurt Book Fair. Nah, menuju ke Frankfurt Book Fair itu semua festival di Frankfurt dan di Jerman diarahkan ke sana memang. Nah, kemarin itu ada event setiap akhir Agustus di Frankfurt itu Museums Overfest, itu festival terbesar di Eropa. Asia Tenggara yang enggak enggak nyambung ya. Itu festival seni budaya. Indonesia juga jadi guest of honor di situ. Nah, kami salah satu wakil dari Indonesia. Yang tampil tuh ada beberapa, Mas Jaduk Ferianto dan Kuwait Nika, Mas Dwiki Darmawan, terus kami, Gandrung terus ada Banyuwangi. Gandrung Banyuwangi, terus Mian Tiara, Dira Sugandi, dan Jeffy. Wah, seniman-seniman handal. Luar biasa. Coba kalau kita masih tergabung di Club Etis ya. Bakal ke Jerman? Gak mungkin. Oke, baiklah. Ini kan Bonita sama Adoy ini kan. Adoy ini gitarisnya Wali ya? Bukan itu Apoy. Oh iya. Ini. Itu gue juga baru tahu. Thank you ya. Mereka ini kan suami istri ya kan. Jadi ini juga Bonita ada Bonita and the Husband. The Husband ya, ya kan. Ini ada? Ada info yang akan dibawakan oleh Hesti and the Kasbon ya. Silakan. Suami istri juga dia. Info apa ini? Silakan. Oh wow. Bos, saya sama suami saya kesini. Oh, jangan dekat-dekat lo. Dompet hilang lo. Itu bukan copet. Suami istri. Suami istri. Ya. Aku Hesti dan ini suami saya Kasbon ya. Kami memberikan informasi soal suami istri yang sama-sama bermain musik atau di band yang sama. Oke, yang pertama ada pasangan suami istri Kim Garden dan juga Tristan Moore. Mereka tergabung dalam satu band rock alternatif asal Amerika yang bernama Sonic Youth yang berdiri di tahun 1981. Sayangnya band ini setelah 30 tahun bersama pada tahun 2011 bubar karena sang vokalis Tristan Moore bercerai dengan istrinya yang merupakan pemain bass di band tersebut. Itu dia. Yang kedua, Beb, sebutin Beb. Ya? Ini kalau suaminya gini pasti kaya banget suaminya. Lo enggak. Lo bukan kelihatan parlente gitu. Parlente. Kayaknya mahal gitu barang-barangnya. Semua orang yang kaya gitu ya Pak. Ya? Tapi suami saya tukang kasbon. Tapi kaya pasti kaya nih. Itu yang tarik banget, saya. Kasbon di mana-mana. Iya. Coba. And kemudian di band Arcade Fire. Ada pasangan suami istri asal Kanada, Win Butler and Regin Cousin tergabung dan Cousin Win Butler and Regin Cousin tergabung dalam satu band yang sama. Mereka menikah sejak tahun 2003. Band Arcade Fire ini aktif sejak tahun 2001 dan masih produktif hingga sekarang. Yeah. Hesti and Kasbon, pasangan suami istri yang sangat harmonis ya di tahun 2015 ini. Saya kembalikan lagi pada Vincent dan Dennis. Terima kasih. Satu lagi. Satu pertanyaan lagi sebelum nanti mereka tampil. Gua mau nanya sama Jimmy sama Barata. Mereka ini kan suami istri ya. Yang namanya suami istri kadang-kadang konflik. Kalau misalnya ada cekcok gitu, nah, biasanya ngaruh nggak? Lu kan awkward moment banget gitu latihan atau... Kalau Barata kayaknya cuek ya orangnya. Justru gue sering mergokin mereka. Cuma kalau misalnya tour gini, biasa pembagian kamarnya gimana? Lu... Ya pas berdua dong! Istri gimana sih? Karena kalau ada cewek kan bingung gitu loh. Ya, tapi ya. Ini kan suami istri gak masalah. Ya, 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 kayak kemarin, kalau tour kayak kemarin tuh di tour chapter ketiga yang di Jawa tuh kita sering juga ya sekamar bertujuh emang satu tim. Be nice to each other. Akhirnya kita masuk to night show. Kita saksikan dong penampilannya dong. Silakan Bonita. Kita harus siap-siap. Da Barata. Enak ya, kalau band kesini dengan misi yang positif, turnya aja be nice to each other. Itu dia, kita juga harus be nice dong. Ya harus kan? Be nice. Karena biar tonight lovers makin be nice, yes. Kita saksikan penampilan dari Bonita and the Husband dong. Do what you gotta do! Yeah, Bonita and the Husband!
around. Everything around you gave you nothing but suffocating sound. I know everywhere you go, you end up facing the wall. Oh, but honey, that's what life's about. You win some, you lose some, be a man. You gotta do what you gotta do. You gotta take those calls. You gotta do what you gotta do. You gotta face the fall. Gotta take every chance that have been given to you. No hope is too small. No seed is too big at all. Don't let the fears chasing after you. It is always sweet memories of golden moments of your past. We ain't getting younger. If you don't believe it or forget about it, just check your IG. You gotta take those calls. You gotta do what you gotta do. You gotta face the falls. You gotta do what you gotta do. You gotta take those calls. Yeah, you gotta do what you gotta do. You gotta face the falls. You gotta do what you gotta do. You gotta face.